Welcome back to my channel YouTube. Okay guys, jadi di video kali ini karena banyak yang request di kolom komentar nyuruh aku buat main PKXD di jam 3 pagi. Jadi langsung aja guys, kita bakal mainin PKXD-nya di jam 3 pagi karena ini udah jam 3 pagi lebih 5. Langsung aja di sini kita persiapan dulu buat ngebuka apa PKXD-nya. Aku udah download dan aku juga udah mainin sedikit tadi ya guys. Udah aku mainin kayak buat profil, buat avatar, terus buat apa karakter kita gitu itu. Ya udah gitu guys. Oke, lanjut aja kita main ya guys. Oh my god. Ada apa di jam 3 pagi kalau kita mainin PKXD? Oke, langsung aja kita buka. Mulai. Okay guys, di sini aku di depan rumah Kuat Melhorming dan selamat datang di game PKXD guys. Di sini udah ada karakterku yang warnanya kayak kuning-kuning gini dan aku punya peliharaan kucing ya guys, peliharaanku. Okay guys, di sini kita review dulu peliharaanku. Aku punya kucing. Kucingnya mau aku lulus-lulus dulu guys pertama. Ya. Yeah. Okay, dan kali ini aku pengen tuh liatin ke kalian, ini jam 3 lebih 8 menit ya guys. Oke guys, di sini kita keliling-keliling kompleks kita dulu btw. Oke, sepi juga ya guys. Itu ada orang guys, coba kita samperin ya. Namanya aneh banget, MMZZ. Halo, hai cowok. Rambutnya brokoli kamu. Di sini kita bilang kamu kelihatan hebat, saya suka ya. Siapa lagi? Penampilanmu menakjubkan, begitu glamor, kamu punya kayak yang unik. Apa kamu suka penampilanku? Dikacangin guys kita. Hai. Kita dikacangin, dia main HP terus guys. Wah parah sih. Nanti balik lagi ya. Oke, kita tinggal aja sih brokolinya ya guys. Cowoknya rambut brokoli. Sini ada seorang lagi guys, namanya Chelsea. Oke, halo, kita hai dulu. Hai, jadi kita cari teman dulu ya guys, kita cari teman. Hai hai hai, dia ngasih emotikan ke aku. Kita bilang gini aja. Potret selfie yuk. Aku bakal ngajak dia selfie ya guys. Apakah dia mau? Dia mau guys. Oke, kita bakal selfie sama orang ini. Bentar. Oke, gini terus ini. Yuk, selfie sini, lihat kamera. Iya. Mari berfoto kawan. Oke. Langsung aja kita upload di Umpan ya guys. Oke. Kita kirim. Oke okay guys, sudah aku kirim di sini. Ini dia nickname-ku, namanya Armila Horming. Oke guys, di sini kita bakal bilang ke dia kalau gambar ini aku posting ya. Aku baru saja posting foto bareng kamu. Betul-betul dia namanya CLZZLA YouTube. Apakah dia YouTuber YT gitu guys? Kita kurang tahu. Oke. Sepi juga ya guys jalanannya. Dia lagi main HP. Halo. Halo. Coba kita tanya dulu ya, kamu punya YouTube? Oke, kita kirim kayak gitu. Nggak bisa ya ternyata. Aku kira tuh kita tuh kayak ngetik tulisan kita sendiri, ternyata nggak bisa guys. Di sini udah disediain sama PKXD-nya. Kita ajak dia joget ya guys. Yuk joget sini. Dung 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 dung.
joget TikTok, guys. Kita ajak dia joget. Kita juga bisa pilih sini, wus, mantap, ngedance, guys. Yuhu. Sama orang ini. Oke, okay. Aku pengen jaketnya kayak dia. Iya, asik, guys. Lagi joget TikTok, guys. Oke, okay, guys. Kita lagi joget-joget nih, guys. Oke, okay, guys. Ini kita bilang kalau kita ajak dia jalan-jalan gitu gimana sih? Jalan-jalan yuk, aku bilang gitu. Eh, kok ini gak bisa balik sih? Aku masih tetap joget. Oh ya, maaf-maaf, ini belum aku pencet, guys. Parah sih. Oke, okay. Yuk kita jalan-jalan yuk. Jadi kita bakal ngajak orang ini buat menemani kita explore, guys, main game PKX di jam 3 pagi. Ada kejanggalan apa? Ayo sini. Eh, jalan kamu lambat banget. Sini, yuk, yuk. Kita harus explore di sini, guys. Kita explore. Wis, nama-namanya admin YouTube Viti Rizal. Sepi juga ya, guys, di sini. Ayo, ayo. Ayo kita bakal cari sesuatu di sini, guys. Kita explore aja. Yuk, kita jalan-jalan pelan-pelan aja, yuk. Jalan pelan, oke. Okay. Jalan-jalan, jogging di malam hari. Kucingku kehausan, guys, mas. Maaf. Biar kita ke tempat sini aja ya. Ini kayak gak ada lahan rumah gitu, guys. Jadi mungkin ada sesuatu yang creepy kah di sini karena sepi. Gak ada apa-apa. Tuh, teman kita masih di situ, guys. Gak ada apa-apa, guys. Tuh. Itu apa, guys? Kunci. Kita coba jatuh di mana? Kalau jatuh nanti di mana sih, guys? Aku gak tahu. Oh, balik lagi ternyata kalau jatuh. Oh, gitu. Baru tahu, guys. Oke. Okay. Ini dia teman kita. Kita lihat dulu sini ya, guys. Kita mau tenang-tenang dulu sini. Naik donat dulu, guys. Naik donat tuh. Tada. Ikuti aku, dia bilang ikuti aku, guys. BTW, kita ikuti dia, guys. Dia mau kemana ya, guys? Kita coba ikuti dia ya. Tunggu. Eh, guys, BTW peliharaannya dia lucu lah, enggak, guys? Landak berduri. Dia mengajak kita di sebuah kayak ada UFO gitu, guys. Aku nggak tahu ini tempat apa. Oke, okay. Oke, okay, aku bakal masuk juga. Ada apa sih di sini, guys? Oh, ada kayak sebuah planet. Oh, ini pizza. Kita jadi penjual pizza gitu. Padahal aku pengen explore. Kamu aja ke tempat pizza. Sumpah, maaf ya kucing, kamu kehausan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oh, dia lagi ganti baju jadi pizza, guys. Penjual pizza. Enggak deh, kita enggak ikutan dulu, guys, karena tujuan kita mau lihat explore di jam 3 pagi ya, guys. Oke. Okay? Kita balik lagi aja yuk. Yuk, tada, kita balik. Meong-meong terus, guys, kucingku. Kita cari dulu teman kita. Oh, itu dia, guys. Teman kita pada di situ. Kita ikuti dulu teman kita ya, guys. Teman kita pada apa? Pakai baju penjual pizza. Nah, itu dia, guys. Kita samperin dulu dia. Hai. Eh, kok ini orang enggak ada namanya sih? Kok gitu? Enggak ada namanya, guys, tuh orangnya. Oke, guys, sekarang kita bakal explore dulu aja ya, guys, karena durasi. Eh, itu temanku yang satunya. Oke, okay, guys. Oke, okay. Ini kita explore ya, guys. Oke, okay, guys, ini udah pagi dan aku di depan rumahnya temanku. Temanku dada gitu, guys. Gak tahu dia mau kemana. Oke, okay, guys, kita explore dulu aja sendiri di sini. Pagi hari. Itu ada pesawat bagus banget, guys, di atas, guys, tuh. Di sini dari udah berapa menit sih kita main? Udah dari 10 menit yang lalu. Di sini belum ada apa-apa, belum ada kejanggalan. Eh, ada orang Jepang. Hei, ada orang Jepang, guys. Halo. Halo. Eh, tinggal masuk kita ke rumah.
Oke okay guys, kita sini nggak tahu kenapa ya guys, kita ngapain di sini? Lucu banget namanya, rumahnya keluar guys, keluar anjing. Astagfirullah, ngegas banget so orangnya. Itu maksudnya peliharaannya namanya anjing. Guys, kita balik ke rumah kita aja yuk. Tunggu. Halo, mas. Aneh banget guys nama orangnya guys. 000 gitu. Kita kasih dia gini aja. Halo, ini siapa sih? Ini teman kita dari sini juga guys. Ini siapa kok orang aneh banget ngadep ke pohon ya? Kamu nyembah pohon? Siapa? Bentar. Aku pengen tanya dia siapa guys. Kita hai aja ya. Hai. Orang ini aneh banget guys yang nicknamenya 00. Hai. Orangnya ngadep aku, takut guys. Lari, aku bilang gitu. Ayo lari. Oke. Ayo lari cepat, orangnya aneh. Sini temanku. Lari. Orangnya kenapa bisa kayak gitu sih? Siapa dia? Kok namanya aneh banget dan kostumnya kayak Halloween. Padahal ini udah nggak Halloween loh guys. Ini bukan hari Halloween. Aduh, aku takut. Kok bisa kayak gitu sih? Oh my god guys, jadi tiba-tiba itu aku melihat kayak ada orang yang di dekat rumahku ya guys tadi. Dia tuh kayak ngadep pohon dan kayak aneh gitu guys kostumnya. Temanku ngemotin aku guys, mungkin. Oh my god. Tapi kenapa dia bisa berteman sama aku ya guys ya, si orang aneh itu. Oh my god, apakah dia dulu tuh teman aku terus dia ganti nickname? Tapi enggak deh, temanku kayaknya enggak kayak gitu sih, enggak ada yang namanya kayak gitu guys. Oh my god, aku bilang takut gitu. Oh my god, dia dibalik situ. Oh my god, aku balik badan dia muncul guys. Aduh, aku masuk aja ke rumah. Aduh, oh my god guys, kok orangnya aneh banget sih. Tadi temanku di mana ya? Halo, nggak ada orang di sini. Please, temanku ada di mana ya guys ya? Namanya Cisla dulu guys. Halo. Orangnya masuk. Orangnya ikut masuk guys. Dan itu juga ada teman aku. Orangnya aneh banget. Dia keluar lagi guys. Oh my god. Coba kita bilang aja. Pakai emot emah lagi aku. Oke, kita keluar di sini. Oh my god, ada orangnya itu lagi guys. Coba kita akan ajak ngobrol orangnya. Hai. Selamat siang. Selamat pagi, selamat malam. Apa kabar? Aku bilang gitu. Kayaknya dia tuh teman aku, tapi nggak tahu. Aku belum pernah lihat teman kayak gini deh. Soalnya teman aku juga nggak tahu sih. Tolong pergilah, aku bilang gitu aja. Tolong pergilah, please. Dia jawab tidak. Oh my god. Dia bilang apa? Aku tidak suka. Hah? Ini tidak adil. Dia bilang kayak gitu guys. Dia bilang aku tidak suka lagi. Ini tidak adil, kata dia bilang gitu guys. Oh my god. Kok gitu sih? Siapa sih guys? Siapa? Aku kayaknya gak pernah punya teman kayak gini. Aneh banget guys. Anak baru ya, aku bilang gitu. Aku tidak bisa menjawabnya. Hah? Dia siapa? Aneh banget tau. Kita amati dari jauh ya guys, dia kemana. Oke, apa yang terjadi? Apakah dia hilang sendiri? Kayak setan? Halo? Dia jalan guys. Lari. Dia ngikutin aku ya? Parah guys. Kayaknya aku diikutin guys sama dia guys. Dia larinya sangat aneh guys. Kayak melencang-melencang gitu. Kita lari aja guys. Aduh, siapa coba itu? Halo? Ya guys, dia ngikutin aku guys. PTW. Sumpah aku mau lari guys, lari. Dia ke situ guys, ngapain dia coba di situ? Ini bot atau orang sih? Ini orang apa bot? Dia tiba-tiba jatuh dan dia menghilang guys. Oh my god, siapa ya itu guys? Oh my god, oke guys, mungkin sampai sini dulu. Oh my god, jangan lupa buat like, comment dan subscribe. Tadi itu siapa sih? Kalau kalian suka dengan aku main game PKXD, kalian bisa komen di bawah lagi ya guys, oke?
Oke guys, jangan lupa buat like, komen, dan bantu subscribe Armila Horming. Karena bentar lagi Armila Horming tembus 100.000 subscriber ya guys. Untuk masalah orang yang nickname-nya aneh ini, aku gak tahu kenapa dia bisa jadi teman aku ya guys. Apakah teman aku yang dulu yang terus dia ganti nickname kita, aku juga gak tahu ya guys. Jadi, tapi dia cukup aneh sih guys, aku gak tahu. Tiba-tiba juga muncul dan dia gak ada pohon kan guys. Oh my god. Oke guys, thanks for watching. Dadah.